cerok kesimpulan dan sekarang juga kalian bulan juga itu apa sesuai sama ekspektasi kamu atau seperti apa, dan yang lebih apakah di final juga yakin nih kalau kalian pemain bulan juga karena keluar bulan dari kalahin dapat gitu. Ya sebenarnya saya gak nyangka juga sih, maksudnya bisa, bukan gak nyangka, maksudnya ya optimis ada, cuman maksudnya gak mikir menang kalah sih kayak apa abis lawan Cilong kemarin sama hari ini. Saya lebih pikirin fokus buat pikirin strategi gimana main di lapangan, sama lebih fokus jaga fokusnya sih paling penting. Apalagi kan makin kesini ya pasti dari musuh juga kualitasnya makin bagus ya, begitu dari segi kualitas permainan juga kan, jadi nggak bisa sembarangan, jadi mesti tetap harus menjaga pikiran fokusnya. Kalau apa buyar sedikit ya lewat sih kalau saya. Ada lagi? Tanya lagi? Nah gitu. Pertandingan selanjutnya apa yang ingin diperbaiki dari hari ini untuk final nanti? Yang diperbaiki ya paling di situ yang kayak yang kedua tadi kan saya masuk, maksudnya dari sama kayak kemarin waktu lawan Cilong juga saya masuk ke tipe permainan dia gitu, maksudnya di apa yang dia enaknya gimana, jadi saya masuk, saya ngasih buat bolanya yang mungkin dia enak gitu, maksudnya. Jadi ya kalau yang harus diperbaiki paling kalau udah masuk ke situ buat berubah cara mainnya harus lebih cepat sih paling. Ada lagi?